Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik teman-teman semua, jumpa kembali dengan saya Alar Motor Cirebon. Nah, baik teman-teman semua, kali ini saya ada pemasangan keyless di Yamaha MA King. Nah, ini owner dari Subang ya. Pemasangan keyless Yamaha MA King. Ini tidak ada potong atau kupas kabel. Nah, ini kontaknya dia warna hitam seperti ini. Ya, ini 3 tombol. Tombol atas, tombol answer back system atau mode cari parkiran. Nah, ini answer back system atau mode cari parkiran. Nah, untuk answer back system kita bisa atur ke mode diam. Jadi saat kita nyari motor parkiran tidak ada suara buzzer ya, cuma sen saja berkedip. Caranya pencet tahan sampai lampu di remote warna merah. Nah, seperti ini. Jadi saat kita nyari motor parkiran hanya sen saja berkedip ya. Nah, seperti ini. Nah, saat kita kembalikan lagi ke answer back mode suara, caranya sama, pencet tahan sampai lampu di remote warna hijau. Nah, baik, ini sudah ke awal settingannya, mode suara answer back systemnya. Nah, kemudian tombol bawah, tombol alarm, pencet satu kali. Nah, ini alarm aktif. Saat alarm aktif, di kontak atau knob ada indikator alarm ya, berkedip lampu warna merah ya. Baik, kita coba senggol. Kurang lebih 15 detik dia ada bunyi buzzer ya. Sen juga berkedip. Dia akan off otomatis. Baik, kita senggol lagi untuk unitnya. Kita bisa matikan secara langsung dari remote, pencet tombol nomor 2. Oke, ini alarm sudah mati total. Tidak bisa diaktifkan. Baik. Ini ada auto on saat kita pencet tombol bawah, ini berkedip hijau. Ini remote-nya on. Nah, kalau sudah on, 1 meter mendekat dengan sepeda motor, knob bisa diaktifkan. Nah, saat diaktifkan warna biru menyala ya. Nah, ini bisa putar ke kontak on. Ini kontak on. Baik, kita matikan. Untuk buka jok juga bisa. Nah, ini kita buka jok, kita aktifkan dulu. Buka jok, putar angka jam 6. Nah, seperti ini. Nah, baik, kita coba jok lagi. Untuk kunci stang juga bisa. Nah, ini aktifkan dulu sekali. Nah, oke, kemudian putar. Kalau kunci stang harus pas ya ininya. Nah, ini kunci stang. Kita menjauh 2 meter, dialog otomatis tanpa harus pencet tombol di remote ya. Nah, seperti itu. Baik, saat remote-nya kita jauhkan, dia tidak bisa hidup. Kita coba dekat dengan sepeda motor. Baik, kita coba aktif remote-nya. Kita dekat. Pencet aktifkan. Kontak on. Jadi saat kontak di on kan selalu warna hijau ini menyala ya. Standby, kontak di on kan atau motor dipakai jalan selalu dia menyala warna hijau. Untuk pemasangan teknisi bisa dipanggil wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan juga ada. Untuk teman-teman yang luar kota bisa transaksi di Tokopedia, Shopee, Bukalapak atau Lazada ya. Nah, remote 3 tombol. Ini keyless PNP Yamaha MA King 150. MX New juga bisa yang 135. Sekarang kita coba on off smart key secara manual dari remote ya. Kalau merah seperti ini tidak bisa dinyalakan dari sini. Baik, kita coba aktifkan dulu. Oke, ini hijau. Ya. Ini aktif. Nah, kontak on. Matikan. Dia ada auto lock 2 meter ya saat kita menjauh. Oke. Baik teman-teman semua, untuk keyless satu set seperti ini ya bisa dipasang ke jenis MX New, MX King 155 ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dengan video saya yang lainnya di Alar Motor Cirebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.